kembali lagi di Dreambox Indonesia. Kita sudah bersama Anin ya, seorang basi Barbie Bekasi yang siap membawa pulang hadiah pada sore hari ini mewakili teman-temannya nih ya. Anin, kalau kamu bisa menjawab 5 soal dari saya, silakan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Tuh, hadiahnya wow, banyak banget, bisa dibawa pulang 50 juta rupiah. Kamu sudah siap? Ya, bismillah dah. Gimana nih, kalau belum kita apa dulu kek, ngopi dulu kek, asar dulu kali. Gimana nih, udah siap belum? Gak apa-apa, siap. Udah ya, siap bayar lah. Siap ya. Kalau begitu kita mulai permainannya nih, Mpo, Ncang, Ncing, Nyak, Babe. Kita masuk nih ke babak Dreambox. Kita mulai soal pertama menuju 50 juta rupiah. Okay. Apa nama rok yang biasa digunakan oleh para penari balet klasik? Rok tutu. Yakin? Yakin. Kunci? Ya. Gak mau nanya? Kalau salah permainan selesai ya. Gak boleh nengok, apa jawabannya? Sorry. Rok tutu. Rok tutu. Kita kunci. Itu dua-dua ya, karena tutu. Oh iya. Ya kalau tiga-tiga kan rok tri-tri. Tutu. Dan nama rok yang biasa digunakan oleh para penari balet klasik adalah rok tutu. Betul. 1 juta rupiah. Kita masuk soal kedua, nilainya 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Siapakah nama desainer baju timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 yang juga anak dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini? Boleh nanya? Apa? Boleh nanya? Boleh, mau nanya teman atau lawan? Lebih percaya siapa? Stop waktunya. Mau nanya teman kamu, yakin bisa nggak? Kalau nggak mendingan nanya lawan. Lawan. Yang pasti aja, lawan. Oke, lihat kanan. Tante. Ini, ya Rangga juga kan. Ya Rangga. Siapa? Didit Prabowo. Didit Prabowo. Oke. Didit, siapa? Didit Prabowo. Oke, siap. Lihat ke depan. Kalau kamu ambil jawabannya, kalau jawabannya betul, kamu harus ngasih 1 juta rupiah ke timnya Rangga dari uang hasil kalian, jerih payah kalian selama ini. Tapi kalau salah, permainan langsung selesai. Gak apa. Jadi apa jawabannya? Didit Prabowo. Kunci? Kunci. Kita kunci. Dan desainer baju timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 yang juga anak dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini adalah Didit Prabowo. Betul. Mas Didit Prabowo atau Didit Prasetyo atau Mas Didit Hedi Prasetyo. Ya, tapi kita anggap juga betul Didit Prabowo. 2 juta rupiah dan selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Kita masuk soal ketiga, nilainya 3 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Apa nama provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia saat ini? Jawa Barat. Yakin? Yakin. Mau bertanya atau tidak? Kalau salah permainan selesai. Jawa Barat. 3 detik lagi, yakin? Kunci? Kunci. Kita kunci. Dan nama provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia saat ini adalah Jawa Barat. Betul. Luar biasa. Kalau begitu kita masuk soal keempat, nilainya 4 juta rupiah. Apa nama perusahaan resmi penerbit mata uang rupiah
di Indonesia. Bang Indonesia? Aduh, nggak tahu lagi. Ya kalau nggak tahu mendingan nanya. Nanya. Nanya siapa? Temen dong, nanya temen ya. Lawan dah. Gak bisa. Gak bisa. Lihat ke kiri. Bang Indonesia nggak sih? BI. Dengerin nih. Apa nama perusahaan resmi penerbit mata uang rupiah di Indonesia? Oh, perusahaan. Apa? Ada nggak? Tebak aja, tebak. Yaudah, Bank Indonesia dah. Teman-temannya? BI, BI. Iya, iya. Sama. Kunci? Kunci. Yakin? Kagak sih. Gak mau kunci aja dah. Yakin? Kagak sih. Ya udah dah, karena waktunya juga udah habis ya. Ya. Kita kunci dah ya. Oke. Oke ya. Kunci. Ya udah. Kita kunci. Nama perusahaan resmi penerbit mata uang rupiah di Indonesia adalah Peruri. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Jadi jawabannya salah. Boleh semuanya maju. Sini teman-teman, sini Anin. Oh. Semuanya. Sayang sekali terhenti di pertanyaan keempat. Sekarang kita lihat berapa total hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Barbie Basti membawa pulang 4 master pen dan hadiah sebesar Rp7.050.000. Labubu Lovers membawa pulang 1 unit TV dan Rp4.100.000. Selamat semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa semua. Sebuah quotes untuk menutup sore hari ini. Biarlah hari ini patah hati. Besok-besok dia nyesel udah pasti. Aye. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Boneka saya berbaju biru. Boleh dipandang, tak boleh diganggu. Boneka cantik dari India. Boleh